Ramai banget dah. Buset. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel gue, Rifai Motor Vlog. Asik, oke, ya mantap. Ini balik lagi bersama gue di channel gue ini yang kurang berfaedah tentunya, yang banyak hiburan tapi nggak ada hiburan. Pokoknya mantap lah. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian semua sehat selalu. Oke guys. Punya kalian dah buat ke rambut tu. Mantap. Oke, udah gitu ya, udah mulai reading sambil nonton lagi kan sekarang. Mudah-mudahan gua bakal kayak gini terus ya kan. Masukin video-video gitu. Apa escort nih? Mana nih? Kita escort jangan ya. Escort jangan ya. Udah ada ini kali timnya. Ntar biarin lah. Ntar kalau ketemu lampu merah, ketemu lagi di depan ya kita ya escort. Cuman kalau gimana tuh sih? Alah, lupa gue anjir. Mantap. Aduh, anjir loncat. Kita escort 6 bulan kali ya. Coba dapat gak foto escort? Dengan sih dapat ya. Ingat gue membantu sih. Coba kalau emang sejalur sama gue ya bakal gue escort. Cuman kalau beda jalur ya mohon maaf ya. Cuma sampai situ doang ternyata. Kayaknya gue bakal terus. Ya udahlah. Tadi mau gue escort cuman nih udah. Mereka cuma sampai situ doang cuy. Kita lanjut lagi reading. Yoi. Tapi masih tetap jalan 6 bulannya. Gue lihat ada ini apa namanya di blog nyalain sirine kayaknya deh. Oh iya, masih nyalain sirine deh. Oh iya nih kayaknya masih. Oke, kita mulai short rambut ya. Yo,
Oh iya cuy, dapat. Yoi, kita ikut itu saja. Mohon maaf kalau gua enggak arah sebentar, cuman gua enggak ada klaksonnya jadi gua harus geber-geber. Agak ribet juga kalau pakai motor publik sebenarnya cuy. Sumpah ya. Ribet sumpah kalau pakai motor publik, enggak terbiasa tuh. Tadi sempat kegeprak juga. Kita lihat ambulannya kemana. Kalau aku sih pasti gua ke kiri. Kayaknya aku juga kiri deh. Ayo tolong percepat. Oke cuy, pokoknya sorry kalau gua terlalu arogan, tapi nggak arogan sebenarnya, cuman agak kagok ya, mudah-mudahannya. Di depan gua juga ada yang bantu ngawal, dua orang satu motor. Di belakang gua tadi ada kayak juga bantu ngawal. Kayaknya lagi bawa jenazah atau apa gitu, cuman ya kita takutnya yang lagi buru-buru ya kan. Udah kita ikutin aja, enggak. Oke, gue ngawal tuh bukan karena gue sejagoan, tapi karena gue pengen ngebantu aja ya. Sorry banget kalau ada kesalahan. Gue bisa di sini sama ambulannya karena gue harus tugas juga kan. Tadi udah ngasih ini juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga supir ambulans selamat sampai tujuan dengan mengantarkan tugasnya. Respek pokoknya. Dan respek juga buat pengguna jalan yang udah ngasih jalan buat ambulans. Pokoknya
satu detik kalian itu berharga buat yang ada di dalam ambulan itu, kalau emang lagi benar-benar darurat ya kan. Oke ya, pokoknya namanya juga pasti di ambulan pasti darurat sih sebenarnya itu. Mau itu yang meninggal ataupun yang masih hidup, pasti mereka butuh waktu cepat gitu kan. Semoga kalian semua paham ya kan, nggak perlu di apa ya namanya. Ya, gue juga bukan sok pinter sih sebenarnya, cuman ya saling mengerti gitu. Jangan lupa yang belum follow Instagram gue, tolong di follow ya di @rify.mtv002 tentunya. Nanti bakal gue follow back dan bakal gue apa ya? Ya pokoknya bakal gue follow back lah. ya bisa kalian DM juga kan, kita bisa saling kenalan gitu kan, dari mana kalian, jadi bisa saling tahu ya kan. Tadi escort sedikit juga, walaupun sedikit ya tetap ngebantu sih, sampai spion gua kena tadi nggak salah deh. Mohon maaf bapak yang tadi spionnya kena, mudah-mudahan nggak apa sih, nggak pecah juga. Karena cuma ninggal doang tadi. Kan yang penting tadi udah gua bilang, gua bukan so arogan. Gua cuma mau niatnya ngebantu kok, ngebantu ngebuka jalan doang. Karena gue tuh udah ada inisiatif sendiri gitu, bukan karena semata-mata biar dilihat keren nih ini enggak. Kalau biar keren ya mendingan gue dari dulu ngeskot aja, jangan gitu kan, logikanya kayak gitu sih. Ada apa nih, anjir macet tumben. Oke, gak ada apa. Jadi gitu, cuman ya karena emang gue pengen escort aja gitu. Kebetulan itu kebetulan ngelewat, kebetulan satu jalan, walaupun tadi sempet sampai sini pisah juga kan, beda gitu. Penting gue udah ngebantu gitu loh. Oh iya, gue lupa, gue juga punya akun TikTok ya kan. Jangan lupa juga di follow akun TikTok gue, di sama sih namanya kayak IG gue, @rify.mtv002 itu ID TikTok gue. Tolong ya di follow, di supporters lah akun-akun gue itu, antar tiga itu, TikTok, apa namanya, YouTube, channel YouTube, Instagram juga. Tolong lah support ya, bukan gue ngemis, cuman ya kita saling support lah. Canda-bercanda, gue nggak ini kok, nggak terlalu banyak berharap, karena tuh berharap tuh sakit cuy. Kita udah berharap tapi kita tiba-tiba dijatuhin anjir. Cuma dikasih harapan doang. Gimana tuh? Ya ilah Bambang curhat. What the fuck, Brian? Oke cuy, mungkin gimana ya? Gue juga bingung mau nutupnya gimana. Pokoknya makasih sekali lagi buat kalian semua yang udah dukung channel gua dan support gua terus dari awal sampai akhir sekarang ini. Sampai sekarang ini gitu. Thank you banget. Jangan lupa ya di support terus. Jangan bosan-bosannya buat nonton channel gua, video-video gua yang kurang bermanfaat ini. Pokoknya dari kalian, untuk kalian juga. Oke. Okay. Cukup sekian video gua kali ini, hari ini, siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.